Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Masuk yang di Jawa Timur juga santai aja ya Sel ya. Kalau Jatim kemarin Polda Jatimnya yang ke sini udah ada panggilan juga Polda Jatimnya ke sini, karena saya mengajukan keberatan kalau ke Jatim jauh banget, karena jadwal nih dari pagi ke pagi benar-benar nggak fokus. Kalau untuk kemarin yang panggilan pertama klarifikasi, Polda Jatimnya sebenarnya juga lebih support ke kita sebenarnya, karena dari pihak yang Mas Udin, Polda Jatimnya daripada buat laporan-laporan drama begini, mendingan buat arena pembuktian aja. Tapi Mas Udinnya nggak mau dengan berbagai alasan gitu, kalau menurut pengakuan dari Polda Jatim. Ya udah, saya mah cuma ditanya maksudnya apa nih buat video ini ya, tentang yang laporan itu ya, yang saya membongkar bakar tisu tanpa api. Tapi ya saya bilang edukasi. Tapi tetap berlanjut berarti ya? Dengan Mas Udin ketemu kembali. Saya telepon dia nggak angkat-angkat sampai sekarang. Ada update mungkin dari Polda Jatim, seperti yang akan ada Polda, ada update dari Polda Jatim. Kalau update dari nggak ada sih, setelah yang kemarin pemeriksaan yang panggilan klarifikasi nggak ada. Marcel, berarti tetap berlanjut yang di Jatim ya, nggak tetap berlanjut kasusnya? Ya tetap berlanjut. Betul. Ada kekhawatiran nggak sih nanti bakal ditahan kalau jadi tersangka atau apa? Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya nggak ada, karena apa edukasi apanya yang mau di dipermasalahkan? Karena pasal 310 ayat 3 itu kalau tujuan untuk kepentingan umum tidak bisa, masih pencemaran nama baik. Gitu. Ada panggilan lagi nanti mungkin Pak Marcel, apa? Ada panggilan lagi ke depannya? Nggak tahu ya. Belum tahu ya. Kalau kata Polda Jatimnya sih kemungkinan ini nggak bakal masuk delik, karena memang untuk kepentingan umum nggak bisa pencemaran nama baik. Oke, tanggal berapa sih kemarin diperiksa? Kali bulan. Bulan kemana kok? Baru ini. Baru minggu kemarin ya.